sudah merasa tua, mendingan keluar. Di sini partinya anak-anak muda. Daripada lo gue tembak. Woi, tembak anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat berpesta dengan damai. Jadi mau daerah manapun, yang penting masih Indonesia di sini masuk. Di sini buktinya. Jadi jangan terlalu manja kayak anak mami. Jemput mami, anak mami berdikari, setiap hari pakai dasi, dia punya banyak relasi, teman-teman doyan ekstasi. Anak mami, anak mami, sibuk pergi, anak mami, anak mami. Sampai pagi, anak mami main melodi. Anak mami melodi lagi. Tambak lagi, anak mami, anak mami, takut sendiri, anak mami, anak mami, anak mami, yeah, pulang lagi, anak mami, anak mami, anak mami, ya anak mami. Hidup memang bikin pusing,
jadian gak lama. Kali-kali lubang tutup lubang, biar gak tambah banyak utang. Tapi selama kamu masih cinta, selama kita tetap bersatu. Sama-sama yuk lagi. Bulan semakin gawat, asal gak lapar sampai lewat. Kalau kita gak mikir cepat-cepat, bangsa Indonesia tercinta bisa. Selama kita gak panik dan mikir santai, selama kita semua di sini angkat tangannya V. Cinta damai. Di sampingku. Sebuah lagu tentang seorang penangis yang nyaris digondol sama sang kancil. Yeah.
deh suaranya. Kita bikin pertanyaan. Kalau gua bertanya sesuatu yang kalian pikir mungkin, terserah mau dijawab atau enggak. Tapi kalau gua bertanya sesuatu yang kalian pikir enggak mungkin, semua yang ada di gor ini berteriak seperti ini. Saya bukan presiden, saya bukan Megawati, tapi saya berhak bertanya pada kalian. Mungkin gak slang bisa jadi presiden? Presiden pakai yang kayak gini sih nggak mungkin memang. Yeah. Yang kedua, dengarkan baik-baik, yang di belakang juga ikut party kan ya. Soalnya anteng banget kayak belum makan. Mungkin nggak bangsa kita Indonesia bisa dipecah belah? Suara kita malam ini. Yang ketiga Ray, dengerin. Mungkin gak virus perdamaian slang bisa menyebar di seluruh Indonesia dan membuat damai di Indonesia? Virus perdamaian buat bangsa ini. Sekarang giliran gue mau bercerita tentang seorang petani yang terlalu tinggi bermimpi. Sang kancil mencuri les kentis petani. Petani. Udah dong main berantem. Halo ah. Oh mau berantem keluar. Di sini bukan tempatnya. Di sini orang-orang peace. Mending mumpung acara masih lama, berantem dulu di luar, ntar masuk lagi kalau udah damai. Udah beres ya, di situ beres ya. Hei. Kita cerita soal Mata Dika. Joget. Sang kancil mencuri laser di sepatani. Patani lupa pasang alarm. Untung TV warnanya gak hilang. Thank you.
langit pun terlihat gelap, mendung datang lagi, dan aku berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi. Matahari bersinar.
kita terasa panas. Setan dalam hati tertawa, teringat kejadian semalam. Semua bilang aku salah jalan, tapi gak ada satupun yang punya peta. Hari turun berlalu, tak sadar sudah tahunan. Kemana bidadariku pergi? Yang bisa menyelamatkanku? Seharusnya dia dari tadi sudah berada di sini. Malaikat di jiwa terbelenggu, akal sehatku pun mati. Semua orang coba-coba ingin menolong, tapi terdengar seperti menggonggong. Hari pun berlalu, aku kejebur semakin. Lautan tak hilang di telan.
di tepi pantai aku menangis. Tanpa dirimu ada di sisiku, aku bagai tanpa dirimu dekat di mataku, aku bagai tanpa dirimu dekat di pelukku, aku bagai pantai tanpa lautan. Kembalilah kasih tahu apa yang terjadi di hati anak.
Asik. Oh pacarku, kamu gokan bunga. Yo tali pepper. Oh pacarku, kamu gokan bunga. Oh pacarku, ketinggalan zaman. Oh pacar. Sebuah lagu dari album Virus, ceritanya tentang sebuah kepolosan, kemurnian alam Indonesia yang lama-lama bisa hilang gara-gara global. Mudah-mudahan hutan di Kalimantan gak sering dibotakin. Aku gak ngerti ada banyak tantang yang aku tahu banyak hutan yang hilang. Aku gak peduli banyak nada sumbang di dalam ini dianggap terbelakang. Asal ada babi untuk dipanggang. Aku cukup benar. Aku cukup benar. Dan aku pun benar. Oh yeah. Yo semua. Thank you.
Pasti mati.
Yang bisa menyelamatkanku.
samping tali melas yang lengannya jangan
Setelah sekian lama kau grogoti tubuhku, habis bertahun-tahun kau rampas milikku. Sekarang malam ini, hari ini, semua balikin! Mencintai kamu bisa-bisa bunuh diriku, bikin sakit hati terus langsung dicuekin. Mencintai kamu sama aja menggantung leherku, bikin sakit hati terus langsung kamu tinggalin. Yo, Malakaya. Si dompet gue kebobolan, hidup gak keurus, sibuk ngeladenin kamu. Mencintai kamu jadi enggak doyan sama makan, badan gue kurus, capek ngelayanin kamu. Kamu, 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 kamu balikin, oh, oh balikin. Bodi gue kayak yang dulu lagi, lo bakal kena tanggung jawab. Kalau gue sampai-sampai apa? Balikin, oh, oh balikin. Yeah. Kehidupanku yang seperti dulu. Yang seperti dulu lagi. Mencintai kamu sama juga aku di dalam penjara, hilang kebebasan, kebanyakan aturan. Oh, mencintai kamu malah tambah salah. Kebebasan kayak yang dulu lagi, lo nyesel karena tanggung jawab. Alah gue nekat je. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Kebebasanku yang seperti dulu lagi. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Kehidupanku, kebebasanku, kedamaianku yang seperti dulu lagi.
Manggaraya. Halo. Virus lain sudah sampai sini. Mau disebarkan di sini. Kalian sudah hafal lagunya? Oke, Kak. Tes mereka, Kak. Tes, Kak. Coba kita tes. Bisa enggak? Ya, lulus. Oke, Bim. Thank you.
jangan nyopet. Jagain ceweknya biar gak digodain orang. Yeah. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Secepatnya tahun depan. Terima kasih buat Slackers, buat The Taxi Production, buat Sakuna Email, buat Pulau Biru Production, buat Planet Design yang liput kita. Malam ini sangat top, kita lihat di TV nanti. Oke. Sekali lagi, peace buat Jember. Mudah-mudahan kita semua jadi virus perdamaian buat bangsa ini. Itu pasti. Setiap